sahabat pediler semua ya, jumpa lagi bersama saya di kesempatan hari ini. Di kesempatan hari ini saya akan mencoba mereview sebuah mounting cam ya, ataupun CD shot ya. Jadi CD shot ini adalah alat untuk merekam ya di bagian teleskop ya. Tapi sebelum kita melakukan reviewnya, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Dan juga untuk GS88, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk semua kru dan adminnya. Dan tidak lupa juga ya, saya ucapkan terima kasih buat senior saya, Mas Ari ya. Halo Mas Ari. Banyak ya saya belajar dari dia, khususnya untuk melakukan tembakan-tembakan long range ya. Untuk silakan buat kalian yang ingin belajar melakukan tembakan-tembakan long range, bisa hubungin ya Facebooknya Ari Joki Bedil, atau kunjungi link YouTube-nya ya, yaitu Joki Bedil. Silakan buka di linknya ada di atas nih ya. Kalian ingin belajar melakukan tembakan-tembakan long range, silakan saya rekomendasikan untuk belajar sama dia. Oke, lanjut kita ke pembahasan utama kita hari ini, yaitu kita akan mencoba melakukan review. Ya ini dia CD shot-nya ya. CD shot-nya adalah CD shot menggunakan action cam ya. Iya. Jadi CD shot-nya seperti ini. Ini cukup mudah ya untuk pemasangan, dan ya tinggal dibuka bautnya, tinggal dikendorin dikit udah bisa. Begitu kita pasang lagi juga tidak perlu nyetel lagi. Jadi dia udah otomatis sudah presisi dengan setelan sebelumnya. Jadi untuk sebelumnya saya itu menggunakan CD shot model lama ya. Ini adalah CD shot yang biasa saya pakai. Ya, ini juga lumayan bagus ya. Cuman ketika kita akan melakukan tembakan ataupun kita akan merekam dengan menggunakan CD shot ini, kita harus mengatur dulu ini, dan cukup lumayan lama ya biasanya untuk kita melakukan penyetelan pada teleskopnya. Jadi kelebihan dari CD shot ini adalah ketika kita sudah sampai spot hunting ya. Ketika sudah sampai spot hunting, dan memang biasanya kalau kita berangkat pagi itu lebih duluan buruannya daripada kitanya yang datang ya. Jadi kita kadang-kadang untuk melakukan penyetelan untuk menggunakan CD shot yang lama itu cukup memakan waktu. Jadi mungkin kalian bisa cek untuk di video-video saya sebelumnya. Jadi kadang-kadang saya tidak sempat melakukan pemasangan CD shotnya, akhirnya alhasil kita tidak mendapatkan gambar dari teleskop kita. Jadi hanya terdapat gambar buruan yang saya shooting dengan kamera satunya ya. Dan juga untuk di senapannya biasanya. Jadi kelebihan dari CD shot ini adalah dia itu sangat cepat ya. Jadi sangat sangat mudah ketika kita mau memasangnya. Jadi kita begitu kita sampai spot hunting, tinggal kita masukin aja ya, kita masukin ya, cukup mudah ya. Terus kita kencangkan, udah, dia sangat presisi dan sangat kokoh ya. Jadi dijamin sangat recommended buat kita bawa ke spot hunting pastinya. Dan untuk action cam-nya ya, saya menggunakan action cam
Iya. Ini dia action camnya, coba kita ambil dulu ya. Iya, ini dia. Saya menggunakan GoPro Hero 7 Black ya. GoPro Hero 7 Black. Yang dimana untuk saat ini sih saya rasa masih yang terbaik ya untuk GoPro Hero 7. Karena dia memiliki fitur hyper smooth dan juga memiliki fitur 8 kali slow motion. Jadi begitu kita membuat video kemudian kita tarik slow motionnya di 8 kali slow, itu masih hasilnya masih jernih. Dan memang kelebihan dari GoPro si GoPro Hero 7 ini adalah slow motionnya ya. Jadi begitu videonya kita tarik slow motion di angka 8 kali, dia tidak mengurangi resolusinya ya, tidak seperti kamera-kamera pada umumnya, apalagi dengan menggunakan kamera handphone ya. Begitu kita tarik slow motionnya, dia akan resolusinya akan turun. Contohnya kita setel resolusi di angka 1080 Full HD, begitu kita tarik slow motion akan turun menjadi 720 HD, jadi kualitasnya akan sedikit menurun. Tapi untuk si GoPro Hero 7 ini dia cukup bagus ketika di buat slow motion. Memang kelebihannya di situ ya. Mungkin kalian bisa lihat ya untuk video-video slow motion untuk menggunakan si GoPro Hero 7 Black ini di channel-channel. Biasanya yang pakai di luar itu adalah MacDober ya. Oke, coba sekarang kita langsung saja ya tes kemampuan Shadeshot dan juga kemampuan dari si GoPro Hero 7 nya. Langsung saja. Thank you.
Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk review dan percobanya. Mungkin reviewnya kurang lengkap ya, mohon maaf. Karena saya review hanya sebatas sepengetahuan saya. Oke, ini kita lanjut lagi ya nanti di spot hunting. Terima kasih buat kalian semua ya yang sudah menyaksikan video ini. Salam satu laras. Terima kasih.